Hai guys, selamat menonton di channel YouTube aku. Nah, jadi kali ini aku mau nge-review catokan, yaitu catokan Amara ya guys. Nah, ini dia catokannya. Ini. Jadi ini catokan Amara dan ini aku belinya itu udah semingguan. Jadi sekarang aku mau review dan nanti aku mau ngebandingin catokan Amara ini sama catokan lama aku, guys. Nah, nanti kita lihat sendiri ya. Seperti apa bagusnya catokan Amara ini, guys. Jadi ini tuh catokan lama aku dan ini aku nggak tahu mereknya apa, udah lama banget soalnya. Dan nanti aku mau nge-review catokan ini sama aku mau bandingin sama catokan lama aku. Oke guys, jadi sebelum kita mulai jangan lupa di pencet dulu tombol subscribe-nya. Oke guys, jadi langsung kita mulai aja. Jadi aku mau panasin dulu catokannya. Ini dia ada tombol on off-nya ya guys, dan ada pengatur suhunya juga. Dia paling tinggi itu sampai 23 derajat. Jadi aku pakai yang 210 derajat guys. Oke, kita tunggu sampai panas ya. Dan aku mohon maaf guys dengan adanya pemandangan di belakang sana. Jadi aku mau nabaikan aja, jangan fokus ke pemandangannya. Jadi fokus ke aku aja. Aku mau bagiin dulu rambut aku. Nah, kalian bisa lihat sendiri rambut aku itu sekembang ini guys. Jadi sedikit cerita, karena rambut aku ini udah lama banget. Kemarin aku smoothie-nya itu udah hampir 1 tahun lebih ya. Jadi dan 2 bulan terakhir ini aku tuh gak pernah ngurusin rambut lagi dan aku gak pernah catok rambut lagi guys. Jadi paling kalau apa di rumah atau mau pergi keluar itu paling aku kuncir kayak gini, dan kalau di rumah paling aku kuncir sama aku cepol kayak gini guys. Nah, jadi aku mau bagiin dulu rambut aku. Nanti ini rambutnya dibagi dua ya guys. Dan aku mau pakai catokan Amara itu sebelah kiri aku, dan catokan lama aku itu nanti di sebelah kanan aku. Nah. Oke, rambutnya itu udah aku bagi dua. Sambil nunggu catokannya panas gitu. Nah, jadi aku bagi dua kayak gini. Terus nanti yang di sebelah ini, sebelah kiri aku ini itu pakai catokan Amara, dan sebelah kanan aku ini nanti pakai catokan lama aku ya guys. Oke, kita tunggu dulu catokannya masih belum panas, sebentar. Oke guys. Nah guys, jadi ini dia hasil catok pakai catokan Amara, dan sekarang aku mau catok yang di sebelah kiri aku lagi ya guys, pakai catokan lama aku. Jadi tadi ini juga udah aku panasin. Nah, lagi kita catok. Jadi catokan ini tuh menurut aku tuh dia udah lama, terus kalau dicatok sekarang baunya itu udah nggak enak banget, udah bau kayak kebakar gitu, karena maklum ya guys, karena mungkin udah lama, makanya aku sekarang itu beli catokan Amara gitu. Dan hasil rambutnya itu dia nggak, gimana ya, nggak kayak kelihatan bagus gitu, makanya aku udah lama nggak catok rambut. 2 bulan terakhir aku tuh udah nggak pernah catokan rambut lagi guys, karena bukannya makin bagus malah makin merusak rambut aku. Nah guys, jadi ini hasil aku nyatok pakai catokan lama aku. Nah, tuh. Oke, jadi aku mau selesaiin dulu catokannya sampai habis semuanya ya guys. Biar nggak nunggu lama juga. Jadi aku mau selesaiin dulu rambut aku. Nanti kalau udah selesai, nanti kita lanjut lagi guys. Oke guys, jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke. Nah guys, jadi ini dia hasil dari catok. Aku catok rambut ya. Nah,
Jadi sebelah ini, sebelah kiri aku, ini aku pakai cetakan amanah, dan sebelah kanan aku pakai cetakan lama aku. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi kelihatan pakai amanah itu dia lebih lembut, lurus gitu, dan sebelah ini pakai cetakan lama itu dia ngembang. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dia nggak bagus lagi untuk dicatok gitu ya, karena mungkin udah lama. Jadi bukan hasilnya makin lurus, karena hasilnya itu makin ngembang gini sampai merusak rambut aku, rontok gitu ya guys. Nah, jadi guys, ini dia aku pakai cetakan amara ini. Buat kalian aku rekomen banget, buat cewek-cewek itu yang belum punya cetakan amara, kan wajib deh guys untuk beli cetakan ini ya. Oke guys, sampai di sini dulu video aku, dan buat kalian jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dah. Oke guys, jadi buat kalian yang udah nonton video aku, terima kasih banyak.